alang-alang beli skru belah carbon magnet, saya beli yang one set teruslah. Daripada belah carbon magnet kelas, daripada kelas sampai ke crankcase, one set terus saya beli ni mak. Nampak sama kan, tapi dia punya design tepi ni takkan sama punya. Nampak yang belah tengah ni, yang timbul ni, yang okay. Ini adalah skru yang saya dah tukar daripada Demak ke original EFI. Plastiknya pun masih ada lagi. Okey, kejap geng, saya nak cari dia punya plastik dia. Alright gang, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay, so pada video pagi-pagi ini saya masih lagi nak ceritakan tentang projek untuk motor CUZ lah, yang mengenai tentang bahagian cover EFI Class 1 versi Dream yang akan masuk ke enjin Demak Evo Z. So kalau korang tengok pada video yang lepas, saya ada buat konten tentang pemasangan apa kulit cover magnet engine ke motor CUZ, and then dalam video tu juga saya ada pada video yang lepas jugalah, saya ada buat pemasangan, and then pemasangan tu tidak ngam dekat kulit apa dekat enjin motor CUZ. And then dalam video tu juga saya tidak tunjuklah tentang semasa saya start dia ada bunyi ketik-ketik-ketik. So pun pada video pagi ini jugalah saya nak sertakan juga tentang mengenai kulit enjin pada motor CUZ saya yang akan saya masuk cover enjin EFI Class 1 yang akan masuk ke enjin motor CUZ saya. A few moments later. Alright gang, so di depan saya ni dah ada barang dia punya part-part cover belah magnet lah. Ini dia part-part dia. Semua ni adalah brand Honda, Honda EFI. So nanti saya nak tunjuk kat korang, ini dia. Ini dia punya cord lah, cord belah magnet, ataupun dikenali sebagai dia punya apa, batang besi penahan kabel coil lah. Yang ni, ini adalah daripada Vietnam, EFI Vietnam. Okay, and then yang besar ni, yang ni pun sama juga ni, dia punya gasket, gasket daripada Honda Vietnam. Okay, next, yang ni adalah dia punya skru belah kelas lah, tiga biji yang ni, yang ni tiga biji daripada Honda Thailand. Yang ni skru lah, skru belah penutup belah ni lah, yang ni, ni yang tiga biji ni. Okay, so yang ni, ini adalah dia punya skru engine. Skru engine daripada Honda Malaysia. Yang ni original punya mak. Yang ni original punya. Alang-alang beli skru belah carbon magnet, saya beli yang one set teruslah. Daripada belah carbon magnet kelas, daripada kelas sampai ke crankcase. Ni. One set terus saya beli ni mak. Okey. So yang menjadi masalahnya adalah dia punya barang ni lah. Yang ni saya beli daripada Vietnam lah. Yang ni saya beli daripada Vietnam, overseas punya. Yang ni Vietnam. So dari segi penghantarannya memang lambat lah. Sebab tu lah saya lambat nak post, lambat nak buat video tu. So terpaksa tunggulah. Masa tu lah yang menjadi lama. So yang dua ni saya beli dekat Shopee Malaysia punya ni. Yang ni memang saya beli daripada Vietnam punya. Disebabkan saya nak yang ni je.
Yang ni memang yang original punya ni. Yang ni memang original punya. Sebab yang ni saya nak pasang dekat cover magnet lah. Ini dia punya penahan kabel coil. Coil magnet. Yang ni akan saya pasang dekat cover magnet kelas 1 ke engine EFR ke engine Demak. And then yang dua ni pun akan saya screw jugaklah. So itu je lah geng. Okey, sekarang ni saya dah buka awal-awal dah geng. Saya dah buka awal-awal dah. Disebabkan saya tak nak video ni terlalu panjang. So kalau video panjang nanti korang akan jemur pula. So sekarang ni saya nak masuk je. Saya nak masuk and then saya nak screwkan saja. Tak ada apa lah geng. Nanti saya akan tunjuk dekat korang. Okey, saya nak tunjuk dekat korang pembandingan dia punya yang ni. Yang ni pembandingan dia yang model Demak dengan model original EFI. Alright geng. Sekarang ni saya nak tunjuk pembandingan yang Demak dengan yang original EFI. Ini dia geng. Ni original EFI and yang ni Demak. Ori motor ni Demak. Tengok geng. Nampak sama kan? Tapi dia punya design tepi ni takkan sama punya. Nampak? Yang belah tengah ni, yang timbul ni, yang ni Demak, yang ni original EFI. Nampak? Demak dia buat hampir sama tapi ianya berbeza. Cuma sekarang ni saya nak cuba pasang yang ni. Disebabkan motor seat saya ni apabila saya start dia memang ada bunyi ketik-ketik geng. Sebab apa? Ini saya nak tunjuk kat korang. Ni. Yang nampak macam cala ni. Inilah yang menjadi apa? Dia punya dekat mangkuk magnet tu yang ada satu benjolan tu dia akan terkena dekat sini. So di situlah timbulnya satu kesan cala. Pelanggaran antara dia punya dai timbul mangkuk magnet ke ini tiang ni. So sekarang ni saya nak cuba yang ni pula geng. Kalau ianya ngam, tak ada kesan pelanggaran, tak ada kesan cala, saya akan pakai yang ni lah. Kalau ada kesan cala, mungkin saya akan cuba ubah kedudukan lah. Okey, sekarang ni saya nak masuk ke dekat motor seat saya geng. Alright geng. So sekarang ni saya dah screwkan dia punya tiang penahan kabel coil. So ini dia. Sekarang ni saya nak sarungkan dia punya cover magnet engine ke motor seat saya geng. And then saya nak start. Saya nak tengok result ni macam mana, masih ada kesan lagi ke ataupun tidak. Alright geng. So sekarang ni saya dah skrukan dua batang skru saja, bahagian atas dan bahagian bawah, untuk saya nak tengok dia punya result setelah saya pasang dia punya tiang penahan kabel coil ataupun dikenali sebagai coil generator ke kulit enjin magnet EFI kelas 1 versi Dream. So sekarang ni saya nak start dulu. Tapi saya tidak on switch lah, sebab saya nak dengar dia punya bunyi ketik tu masih ada lagi ataupun tidak. Okey, saya nak start dulu geng. Apa yang penting, bismillah first. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. So apa yang saya dengar, apa yang saya perhatikan, memang tiada kesan bunyi. Kalau dalam video ni, kalau korang dapat dengar, dia ada bunyi ketik tu. Ketik tu sudah tak ada dah kan. Sudah tak ada dah, sudah hilang dah. Daripada kesan radar tu. So sekarang ni nampaknya hasil yang saya beli daripada Vietnam punya, dia punya kod dia tu,
memang betul-betul ngam ke dia punya cover engine EFI original ni. Memang dah, memang betul-betul ngam dah. Betul lah apa yang saya, tekaan saya seperti mana yang saya bagi tahu pada video yang lepas, dia ada hasil bunyi ketik-ketik tu. Memang bunyi yang agak-agak menyakitkan lah. Kalau korang dengar, mesti korang akan dengar bunyi seperti tepek. Tapi sebenarnya ini bukan berkaitan mengenai bunyi tepek, tapi ianya bunyi belah magnet. Yang mana korang nak, yang mana korang sarungkan kulit engine, apa dia punya cover engine EFI Class 1 ni. Kalau korang pak tukar apa dia punya cover engine model EFI Class 1 ni, korang akan tukar juga dia punya bahagian tiang tiang coil tu. Kalau korang tak tukar tiang coil tu, mungkin hasil bunyi tu tetap ada. Yang akan betul-betul menyakitkan hati tu tetap ada, geng. So sekarang ni kesan bunyi dia memang dah hilang dah. Memang dah hilang. So sekarang ni saya nak buka balik, and then saya nak tukar dia punya skru, skru yang asal demak ni ke original EFI. Barulah nampak cantik, geng. Barulah nampak cun. Alright, geng. So ini adalah sedikit update sambil saya dah buka dia punya skru ni, skru belah kulit engine ni. Sambil itu saya nak review lah yang dalaman, yang part yang saya dah tukar. Okey, ini ya, apa yang korang lihat ni, ini adalah dalaman ni adalah skru. Okey, ini adalah skru yang saya dah tukar daripada demak ke original EFI. Plastik ni pun masih ada lagi. Okey, kejap, geng, saya nak cari dia punya plastik dia. Skru saja yang saya dah tukar. So inilah dia punya barang-barang dia yang saya dah tukar, skru dalaman dekat coil dengan puzzle ni sekali, geng. Ini dia part-part skru. Inilah yang ni, yang dua ni saya dah tukar dia punya boost engine ni. Ini dia boost atas dengan bawah saya dah tukar dah ni, geng. Saya dah tukar yang demak, daripada demak ke yang original EFI ni. Ini saya dah tukar dah. Macam tu je, geng. Yang okey, yang skru atas bawah ni, dia punya push atas bawah ni saya dah tukar yang ini original EFI. Yang ni. Begitu juga dengan dekat skru puzzle, dengan skru dekat coil magnet. Itu je, geng. Apa yang korang tengok ni, memang dah nampak betul-betul macam seakan-akan original dah. So cuma yang ni je. Biasalah, apabila demak masuk ke rumah baru dia original EFI ni, dia akan jadi regang lah sikit ni. Yang ni tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Sebab itulah, kalau korang tukar dia punya kulit engine demak ke original EFI Class 1, memang akan jadi satu renggang lah. Dia akan jadi kelonggar sikit. Sebab itulah dia kena pakai yang ni, penahan. Satu lagi, apa yang saya dapati, kalau korang tengok perbezaan antara dua demak dia punya cover magnet engine demak dengan EFI, nampak di luaran design dia memang sama, memang ngam. Tapi dari segi keluasan dalaman memang berbeza, geng. Yang ni original EFI, dia memang datang dengan betul-betul fit, betul-betul ngam. Tapi apabila tengok dia punya dalaman keluasan dia ni, yang demak dia nampak luas, yang ni nampak sempit tapi betul-betul fit dengan ngam. Tapi apabila dengan demak, dia luas, geng. Luas, itu je. And then dia punya tapak skru ni dekat dia punya penahan tiang ni, dia jauh sedikit. Dia akan kasih jauh sedikit.
Ha, kalau yang original AFI ni, kalau korang tengok ni, dia memang datang dengan ngam-ngam sekali dah. Ha, dia punya keluasan dia, dia punya skru penahan tiang ni, ha, dengan koi koi apa koi koi magnet, dengan koi jen puzzle. Ha, dia memang datang dengan betul-betul ngam, tapi apabila yang ada mat, dia akan jauh sedikit dengan yang ni. Tapi dia punya keluasan dia memang berbeza lah dengan yang original Honda. Ha, tu je geng. Sekarang ni saya nak skrukan balik, saya akan pakai skru yang original EFI. Alright geng, so sekarang ni saya dah skrukan balik dia punya cover magnet EFI Class 1 versi Dream ke engine motor seat buset saya. And then apa yang saya dapati hanyalah dapat 3 biji apa 3 batang skru je yang boleh masukkan ke kulit enjin EFI original ke enjin motor CEBOZ saya. And then yang satu lagi ni, saya masih kekalkan dengan skru yang asal Demak. Nampak? Satu yang lama, tiga ni, yang cun melecun ni adalah yang original. Satu je yang masih kekalkan skru yang lama. Sebab kenapa geng? Sebab dalam banyak-banyak skru ni ada skru yang betul-betul ngam, ada yang betul-betul ngam, yang lain memang dah skrukan ni, yang dah saya dah skrukan. Cuma yang satu ni masih belum apa, memang kita jumpa, cuma dia punya batang skru dia tu, ukuran dia tu memang agak panjang sedikit, agak panjang sedikit. Yang ni memang agak panjang sedikit. Saya dah skru dah, tapi yang hanya dapat dekat apa, setakat sebelah ni je. Dapat kelanggaran yang ni je. Ada ruang ni je. Dia punya free dia tu, dia punya free dia tu ada ruang ini je. So saya pun buka balik, and then saya pun skru yang asal. Itu je geng. Tapi apabila saya paksa-paksakan skru, risau juga kan, takut crankcase pula yang pecah. So sekarang ni saya kekalkan skru yang asal lah. Sementara apa, kalau ada alat pemotong tu, mungkin saya akan potong lah. Saya akan potong yang ni. Saya akan potong seperti mana yang saya tunjuk kat korang. Dia ada free macam ni, tapi saya nak potong dekat ekor dia ni, lebihan dia, supaya dapat masuk skru seperti macam ini. Baru dah dapat cun-cun. Korang nampak tak? Telajak tu mat. Itu je. Tapi kalau saya skrukan dia sekali lagi, kemungkinan akan pecah lah dia punya crankcase engine ni. Sebab tu lah saya nak skru, saya pakai skru yang asal. Saya akan kekalkan skru yang asal. Sementara kalau ada tool yang sementara tunggu special tool. Tunggu special tool ada, barulah saya boleh potong. Itu je geng. So sekarang ni dah skru dah. Dah cun-cun dah. Ini dia geng. cover engine EFI Class 1 versi Dream. Ini dia geng. Ini Class 1 versi Dream. Yang itu tu. Itu Dream. Dream. Class 1 Dream. Nampak sama kan? Nampak sama kan? Tu. Nampak sama kan? Itu je geng. Cuma ianya berbeza hanyalah ni. Dia ada starter ni, dia ada starter ni. Kalau tak ada starter ni, confirm nampak versi macam Dream punya. Class 1 versi Dream. Okay, so sekarang ni saya nak test dulu sekali lagi. Dia ada bunyi ketik-ketik lagi ke tidak, ada pelanggaran lagi ke tidak. Okay, saya nak test dulu geng. 15 minutes later. Alright geng, so sekarang ni saya dah skrukan bahagian sebelah cover magnet, cover kulit enjin. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dekat korang dia punya result dia macam mana, sama ada dia punya hasil pelanggaran tu masih ada ataupun tidak.
Okay, jom kita on freeze and then start jaringan. So bunyi dia pun dah hilang dah, bunyi pelanggaran tu dia. Tak ada dah. Dekat dia punya apa, mangkuk magnet dengan dia punya tiang coil tu. Tiang buat apa, dia punya tiang kabel wiring coil tu. So memang dah tak ada dah, geng. Oh, bunyi dia pun dah cun-cun dah. Okay, dah. So begitulah hasil bunyi dia, geng. So sekarang ni saya nak sarungkan dia punya cover set lah, supaya nampak rupa dekat motor set bunyi saya ni. Sudah sekian lama dah dia punya apa, dia punya buka cover set je nampak dia punya papat dalam ni. So kena sarungkan lah balik, baru dah nampak rupa sebenar motor set bunyi saya ni. Okay, 3000 years later. Alright, geng. So sekarang ni saya dah sarungkan ke semua cover set pada motor CWZ saya. Inilah hasilnya. Begitu juga dengan bahagian dia punya penutup ni, skru dia pun saya dah tukar. Saya dah sarungkan dengan skru yang baru, original Honda EFI. Okey, kita tengok ke sebelah ni dia punya hasil dia. Ini dia. Yang ni pun sudah saya tukar. Cuma saya skrukan ketiga skru saja dekat belah casing magnet. Tiga skru ni adalah tiga skru original EFI, yang satu ni adalah saya kekalkan dengan skru yang lama. Okey, begitu juga dekat dia punya sprocket lah, sprocket sarung casing engine ni. Skru yang dekat skru ni pun sudah saya tukarkan juga ke Honda EFI. Yang demak dah tak ada dah. Sekarang ni saya nak tunjuk result dekat korang sekali lagi hasilnya setelah saya tukar dia punya tiang dia tu. So inilah hasilnya, geng. Dia punya bunyi ketik-ketik pun dah hilang dah. Aduh, mati pula. Motor ni dah lama parking, geng. So inilah hasilnya, geng. So dia punya bunyi ketik-ketik pelanggaran mangkuk magnet dengan dia punya tiang besi tu dah tak ada dah, geng. Hilang terus dah. So itulah hasilnya. Dah. Okey, dah. So itu sajalah, geng. Yang saya boleh share dekat korang, yang saya boleh review dekat korang. Yang mana korang nak pakai apa, casing engine model EFI Class 1, macam seperti macam saya ni, EFI Class 1 versi Dream, korang boleh pakai. Tapi yang tiang besi tu yang saya tunjuk dekat korang, yang tu pun korang kena tukar juga. Sebab demak apabila masuk ke EFI, dia punya rumah baru dia tu, mesti akan berlaku satu pelanggaran. Sebab seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang, dia punya dalaman dia tu, keluasan dia tu tak sama dengan seperti yang demak. So itu sajalah, geng. Belah sana dekat magnet saya dah tukar. Dekat sebelah ni pun saya boleh tukar lagi lah. InsyaAllah kalau ada modal lebih. Saya sekarang ni tengah pening. Sama ada nak pakai yang auto clutch ataupun saya nak pakai yang ada clutch tangan. Kalau saya nak pakai yang clutch tangan, kemungkinan dekat belah sini pun saya kena tebuk lah. Saya kena buat lubang untuk menghasilkan sebelah ni, clutch tangan. InsyaAllah sekarang ni pun saya tengah pening ni, nak pakai yang ada clutch tangan ataupun nak pakai yang auto clutch. InsyaAllah kalau ada modal lebih.
So video sampai di sini saja. Korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Dengan akhir kata, kita akan berjumpa di next video, di next episode. Satu lagi, saya nak bagi tahu dekat korang, nak buat sesuatu benda melalui PMP ni, kadang-kadang ada yang mudah, kadang-kadang kita kena perlu ada skill yang tersendiri. And then modi pun kena ada juga. Begitulah adab nak main motor ni. Begitulah geng. Kadang-kadang ada yang mudah PMP, kadang-kadang ada tidak semudah PMP. Itu saja. So kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye. Peace out.